19. Dan bila album kompilasinya tak dihitung, maka album Laskar Cinta Dewa 19 adalah album ke-7. Letak album kompilasi Dewa 19 yaitu sebelum album Bintang 5 dan sesudah album Pandawa 5. Laskar Cinta album ke-7, album ini dirilis pada tahun 2004. Label Aquarius. Hits di album ini Pangeran Cinta 1, Hidup Ini Indah, dan Cinta Gila. Direkam pada bulan November 2003 hingga Juni 2004. Durasi keseluruhan 49.02. Produser Ahmad Dhani. Cover album yang ini sudah dirubah karena sempat menjadi kontroversi dengan FPI, Front Pembela Islam. Album yang sebelumnya diambil dari buku Khot atau kaligrafi. Kaligrafi adalah seni tulisan Arab. Perubahan logo oleh Tepan Cobain dan tim kreatif Dewa 19 dengan berkonsultasi pada ahli kaligrafi, Didin Sirajuddin AR. Menyangkut perubahan logo, Dewa 19 mencetak ulang cover album Laskar Cinta. Tas cover album berisi foto para personel Dewa 19 beserta artwork, thanks to, dan semua orang yang terlibat di album ini. Dan di album ini personel Dewa 19 Ahmad Dhani keyboard, gitar, vokal, Once Michael vokal, Tion Ugrosh drum, Andra Ramadan gitar, dan memperkenalkan basis baru. Di album ini Yuke Sampurna resmi menjadi basis Dewa 19 dan di cover ini juga tertulis lirik lagu. Dan bukan hanya di album ini saja Ahmad Dhani menuangkan ide-idenya hampir keseluruhan album Dewa 19, idenya diidekan oleh Ahmad Dhani. Kaset pita tertulis Dewa 19 dan judul semua lagu set A, set B. Dan Ahmad Dhani banyak mempelajari filsuf, terinspirasi dari segala sudut, entah itu syair atau aransemen musik dan cover album. Karena Ahmad Dhani sendiri banyak membaca buku dan belajar dan mempunyai banyak guru. Mungkin sekian, terima kasih.